Tong, bangun Tong, udah siang Tong. Tong. Setan! Dasar anak tuyul. Dewet dibilang setan. Mana aku belum beli kain sarung lagi. Kain mau pada jelabu. Ronda mulu. Jelas aja nya, pan anaknya wadon semua. Ayo doang yang laki. Ih, mayan buat beli kopi. Biar megah juga namanya. Ada lebih. Nih, orang bulanan nih, 50.000. Oh. Nih gua lebihin nih. Gua lebihin goceng nih buat lu pada ngopi. Iya, benar. Dah, bawa sono buat makan bakso. Gocap please. Makasih Bang Jami. Iya, iya. Makan besar. Cuk deh anak gua, wah gini masih molor. Bagaimana mau jadi bos lu? Tong, bangun Tong, udah siang Tong. Tong. Setan! Dasar anak tuyul. Dewet dibilang setan. Maafnya, ayah kagak tahu. Ayah kira setannya. Lu emangnya kenapa? Kok kayak orang ketakutan begitu? Iyanya. Jadi semalam pas lagi ngeronda, ayah digangguin setan. Lah, lu bukannya ngeronda bertiga? Justru entunya. Emang dasar temen sialan, ayah ditinggal dewekan. Lah, kok bisa begitu, Tong? Ayahnya sih ngeliat setan, makanya pada kabur. Hah? Ngeliat setan? Iyanya, setan. Yang bener lah, emang masih ada itu setan? Nya kira cuman cerita doang kali. Yang benernya. Gilok, ayo goroh. Iya dah, Tong. Gua sama anak, gorohnya aja gua percaya. Apalagi benernya. Buset, kok begitunya? Re, semalam Romana lu gua liatin. Ngelipir ke rumah RT. Karena gak ada urusan. Oh, tuh. Semalam RT nyuruh gua mintain sumbangan. Uang kebersihan biasa. Oh, uang kebersihan. Terus siapa aja tuh yang disuruh? Lah kita, mau siapa lagi? Kan kita doang yang berdua yang dipake. Nah iya ya, kita doang emang yang berdua ini yang kepake. Nah, emang begitu. Yang lain kepada-kepada tahu. Oh, udah. Lantas gimana? Udah siap belum nagihin uang kebersihan? Udah siap, Lis. Nih, gue udah sediain. Yuk, kita meluncur. Ayo dah. Terus nyak kudu ngapain? Kan lu yang pada ketemu setan. Daripada lu demprok baik, lebih baik lu nyuci dah sono. Nyuci apa nyak? Nyuci baju? Iyalah, masa nyuci genteng? Ayah kan cuma nanya doang nyak. Oh iya Tong, emang lu gak mau cari kerja? Jangan wadon, wadon mulu lu pikirin. Iya nyak, wadonnya aja yang gak nyet sama ayah. Iya juga ya. Kan anak punya yang paling ganteng di antara anak punya yang lain. Jelas aja nyak, pan anaknya wadon semua, ayah doang yang laki. Terus sana, cuci baju. Mudah-mudahan baik yang ngasih uang kebersihan ya, Plis. Iya, Rik. Bukan yang apa, Plis. Kalau kagak pada bayar, kita mau makan pakai apa? Iya juga ya. Mana aku belum beli kain sarung lagi. Kain mau pada jelabu. Ronda mulu.
Nah, itu dia, please. Gue juga belum beli bangku cijot. Buset dah. Kursi goyang kali. Nah, iya itu maksudnya. Yaudah, yuk, jalan lagi. Ayo. Nih. Rumah gedong nih. Yang salah ngasih sumbang, suka ngasih duit lebih. Widih, lumayan buat beli kopi. Biar megah juga namanya. Ada lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ada apa ini berdua? Tumben banget. Biasa, iuran bulanan. Kesian. Ya, paham lah. Ayo masuk dulu lah. Udah, di luar aja. Oh iya, udah, tunggu bentar ya. Soalnya perasaan gue enak. Banyak kebiunya. Nih, iuran bulanan nih. 50.000. Oh. Nih gue lebihin nih. Gue lebihin goceng nih buat lu pada ngopi. Alhamdulillah. Iya, Bang Jamil. Mari. Dia lebihin berapa lo sama dia? Goceng, Bang Jamil. Tibang goceng aja sombong banget. Nih, lebihnya ambil buat lo. Beneran, Bang Jamil? Bener, udah. Bawa sana buat makan bakso. Gocap, please. Makasih, Bang Jamil. Iya, iya. Makan besar. Makan besar, please. Makan besar, ya. Alhamdulillah. Berarti tuh? 10.000 sisanya. Alhamdulillah. Kita makan bakso dulu yuk. Bang, kita lihat ya. Ya. Rek, terus si Boncel gimana kabarnya ya? Iya, please. Gimana ya? Udah semalam kita tinggal kabur lagi. Kira-kira dia masih hidup kagak ya? Head dah ya. Jangan ngomong begitu, please. Palingan juga kalau bodar, nguburinnya cuma 0.5 meter. Head, bebenye. Kayaknya ada Boncel makanya. Satu itu, tadi nanyain kabar ya. Siap, please. Ayo dah. Kita kagetin aja dulu. Siap, please. Kita bikin sawan dia. Ayo. Setan! Gak satu macam. Emang apa sih lo? Kayak ketakutan aja. Gua kira udah modar kali lu, Cel, dimakan setan. Emang kurang asem lu, pade. Gua ditinggal lewekan begitu. Maaf, Cel. Bang, kata lu, gak takut sama setan. Aul, Cel, gua kira mau berani. Taunya ngapleng juga lu. Yaudah, ntar malam kita ngeronda lagi dah. Oke, siapa takut? Yaudah, gua keliling lagi ya. Pakai obat tidur di kopi biar enggak ditinggalin. Biar gua enggak ditinggalin lagi aman. Udah nongol belum ya di kos? Tahu ini. Lu udah belum apa? Belum ngecek ke rumahnya emang? Tahu, janjinya sih di pos. Itu mana udah disediain kopi lagi. Udah sini kongkol dulu. Mantap banget ini kopi.
tahu, tumben-tumbenan banget ada kopi di sini. Ada apa ini? Juga gitu. Lah, ada gojek situ. Lah iya, Klis. Sini dulu, Jos, ngopi. Iya, tenang. Di sini dulu. Kopi aja mah ada. Iya ada kalau dipaksa mah. Ini tuh seruput. Cuman dari mana, Jos? Melipir aja dewekan. Mau ke rumah janda. Tadi ada tulisannya, awas ada anjing galak, ya gue putar balik ke sini. Belum mandi kembang tujuh rupa lu berarti, Bang. Aduh, pala gue puyang amat ini ya. Kagak biasa. Lah emang apa? Lagi meriang kali? Kagak. Tahu dan tiba-tiba pala gue keliangan. Waduh, kurang tidur kali. Atau kurang makan? Boro-boro makan, ini aja gue baru ketemu kopi. Mas, yaudah gue balik duluan deh ya. Hah? Buru-buru amat sih. Ya, gue juga kagak enak ini. Walaupun tiangan aja ini. Mungkin, udah tidak. Kis, bocah mabuk genjer kali ya, seloyongan begitu. Banyak makan pete kan. Oh iya, gua ada saran nih, biar kagak ada yang kabur. Apa tuh, Cel? Iya, apa, Cel? Gimana kalau kita masing-masing diikat pakai tali, biar kagak ada yang kabur. Jadi terus, siapa takut? Cocok, akur. Uyup dulu. Jadi terus. Mampus lo berdua. Gimana? Udah siap belum? Jadi terus. Nih, gua udah bawa talinya. Dulu duluan dah. Ih, siap, Rembes. Mata gue sepet amat ini ya, Dik. Iya ini, Klis. Sama gue juga. Obat tidur gue sudah reaksi. Jangan lupa pikiran, Cal. Mata gue sepet banget ini, umur bahan. Udah buru-buru. Iya, dah, iya, dah. Iya, gue pindahin ini dah. Gimana ini ya? Itu juga. Lagi ngeronda nih. Kok enggak ikut tidur, Bang? Kagak lah. Gua belum ngantuk. Lah. Suara siapa ya? Perasaan Ari sama Muklis udah tidur. Setan!